Kantos mangkin lu kantun dados pikobet sanini benin mekudang-kudang widangan ring Bali. Pemargi sanin perside keambil, wanta antuk milihin lu organik sareng anorganik, wiadin nyediayang tempat pengolahan sampah terpadu, TPST. Petugas yang melakukan pengangkutan sampah, petugas kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Wayan Kujus Pawitra Mausang, kewantanan lu organik miwa anorganik wanta akian mawit saking lu rumah tangga. Ring Kabupaten Gianyar sedengir rahina wenten lu kantos yu 3 ngatak 11 meter kubik utawi petang dasar truk sedengir rahina. Pengupaya ngeresikan kewenangan lu punika tal sampun kelaksanaan yang sekadi antuk sistem jemput bola. Ring selatur ipun suang-suang disa tala jadi kekaryanan pengelolaan sampah terpadu pedesaan tegap antuk serana ipun. Punika talat majang operasional menekadi truk pengangkut tenaga kebersihan miwa pewangunan bank sampah. Berkelanjutan, kita ingin jemput bola. Jadi sumber sampah itu ada di rumah tangga. Sehingga kita akan upayakan secara berkelanjutan ke depannya di setiap desa kita akan bangun pengelolaan sampah terpadu pedesaan. Jadi di desa itu ada truk, ada petugas yang melakukan pengangkutan sampah, petugas kebersihan, kemudian juga ada sarana pengelolaan sampah. Sampai sampah itu menjadi kompos, termasuk sampah-sampah yang non-organik juga akan mungkin ada bank sampahnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gianyar, Wayan Kujus Pawitra, Talar Ngaptiang, antuk penyokong saking samian angga, salah sampun talar memperganti sarang mekudang-kudang komunitas biadan peguyuban, pemekasan urat di majang kelestarian perumahan.